please subscribe my channel. Thank you. Langkah Dubai pula dah. Apa benda lagi ni, ya Allah. Kecoh hari ni tentang langkah Dubai ni. Okey, daripada pagi sampai sekarang orang bercakap tentang langkah Dubai ni. Okey, cerita dia macam ni. Aku cerita secara ringkas ya. Dilaporkan beberapa ahli parlimen daripada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sedang berada di Dubai. Dalam percubaan menghadap Yang di-Pertuan Agong yang juga berada di sana sekarang ni. Jadi Perikatan Nasional ni sebenarnya masih lagi berusaha keras ketika ini untuk menarik sokongan GPS. Sambil ada orang tua 100 tahun ni main peranan dalam percubaan terakhir untuk menggulingkan, menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum peralihan YDPA, peralihan Yang di-Pertuan Agong tahun hadapan. Dilaporkan juga kem Perikatan Nasional sanggup menawarkan jawatan Perdana Menteri kepada GPS, manakala parti komponen Barisan Nasional pula ditawarkan jawatan Timbalan Perdana Menteri. Jadi MP atau ahli parlimen UMNO yang tak puas hati dengan perubahan kabinet tempoh hari dilaporkan telah ditawarkan jawatan menteri penuh. Ini sumber yang kita dapat, laporan yang kita dapat hari ini. Jadi dalang kepada perkara ini adalah mantan Perdana Menteri, ada seorang ahli parlimen dari selatan tanah air. Itu saja yang aku boleh beritahu. Okay? Korang tekalah sendiri siapa. Okay? Jadi sebenarnya perkara ni bila aku baca info yang aku dapat ni, aku tak terkejut langsung. Sebab apa? Sebab kita tahu, aku sendiri tahu, personally aku tahu memang gerakan untuk menjatuhkan Datuk Syed Anwar ni tak pernah berhenti. Daripada awal sampai sekarang, gerakan itu masih lagi sedang berjalan. Hari ni, sekarang ni pun masih lagi sedang berjalan, diaturkan oleh puak-puak yang memang tak boleh Datuk Syed Anwar duduk atas ni. Puak-puak yang takut, puak-puak yang gerun. Gerun kalau satu hari nanti pintu mereka diketuk oleh pihak berkuasa, oleh pihak SPRM. Inilah dia yang sedang berlaku hari ni. Jadi aku nak ajaklah semua rakan-rakan kita, kita doakan semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX saingan kita ni, okey, akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Semoga Kerajaan Perpaduan boleh kekal sehingga satu penggal. Okay? Semoga Allah membinasakan, menghancurkan pakatan-pakatan jahat yang sedang digerakkan untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay? InsyaAllah. Salam perpaduan semua. Okay?